Halo teammates, selamat datang kembali di meja redaksi. Kami telah menyiapkan berita terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya John Robin dan rekan saya Zahwa Majid. Inilah meja redaksi. Akhir-akhir ini angka kematian di beberapa negara semakin meningkat. Bunuh diri merupakan salah satu penyebab meningkatnya angka kematian. Banyak public figure serta generasi muda yang melakukan aksi bunuh diri. Tapi Ultimates tahu nggak sih apa yang menyebabkan orang melakukan tindakan bunuh diri? Berikut liputannya. Ultimates, hari Senin 14 Oktober 2019, salah satu public figure dari Korea Selatan, Suli, dikabarkan menghembuskan nafas terakhir. Penyebab kematiannya karena depresi dan berujung pada tindakan bunuh diri. Seorang aktor Hollywood ternama, Robin Williams, pada tanggal 11 Agustus 2014 meninggal akibat tekanan pada penyakit yang menyerangnya dan berujung pada tindakan bunuh diri. Bunuh diri merupakan tindakan sengaja yang menyebabkan kematian pada diri sendiri. Metode untuk melakukan tindakan bunuh diri antara lain adalah gantung diri, mengkonsumsi racun untuk serangga, serta menggunakan senjata yang berbahaya. Tinjauan dari WikiSearch pada 56 negara menemukan bahwa metode gantung diri merupakan metode yang paling umum. Setiap negara memiliki cara masing-masing dalam tindakan bunuh diri tersebut. Perbedaan-perbedaan ini didasarkan pada ketersediaan metode yang ada. Seseorang yang depresi, mereka tidak memiliki jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Maka dari itu, keluarga harus lebih memperhatikan keluhan-keluhan yang dialami oleh penderita. Masalah kejiwaan memiliki tanda awal yang bersifat umum seperti waktu tidur. Kalau kita tidak memperoleh waktu tidur yang semestinya, perlu ditelusuri penyebabnya, termasuk tidak tidur karena memikirkan hal yang belum terselesaikan. Dr. Vidiansyah mengungkapkan bahwa mencurahkan seluruh hati yang dirasakan adalah salah satu cara untuk menghindari depresi. Sebenarnya, media sosial dapat menjadi wadah untuk mencurahkan isi hati. Namun terkadang orang salah mengartikan curahan hati seseorang di media sosial. Nah, Ultimates, jangan pernah memendam masalah sendiri. Berbagilah dengan orang lain agar mendapat bantuan jalan keluar dan tidak berujung pada depresi. Eufrasia Rosa, Juan Robin melaporkan untuk Women TV. Ultimates, bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah yang pernah ada. Yes, mari tetap semangat dan mulai berani untuk berbicara bila memerlukan bantuan. Beralih ke berita berikutnya, Wawa dan Ultimates, tahu nggak sih mengenai fitur baru dari Dark Mode? Wah, apaan itu, Ju? Nah, fitur Dark Mode telah menjadi tren gadget saat ini loh. Mode ini tidak hanya sekedar kebalikan dari mode terang atau normal, tapi juga memberikan beberapa manfaat untuk penggunanya yang tidak ditemukan di mode biasa. Lalu sebenarnya apa sih manfaat dari fitur Dark Mode ini? Daripada berlama-lama, berikut liputannya. Sehari-hari mungkin tak sedikit dari Ultimates yang menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar laptop maupun smartphone. Biasanya, kita akan merasa silau atau pusing saat menatap suatu layar yang terlalu terang, sehingga tak sedikit orang yang menggunakan night mode. Tapi sekarang, sudah muncul fitur dark mode atau mode gelap yang telah menjadi tren baru di aplikasi mobile saat ini. Seperti Twitter, Telegram, Firefox, Waze, Google Maps, YouTube, Instagram, dan Messenger. Beberapa aplikasi yang akan mengikuti jejak tren ini diantaranya adalah WhatsApp dan Facebook yang masih dalam tahap uji coba mode gelap. Hingga saat ini, belum diketahui kapan mode tersebut akan segera dirilis. Seperti namanya, fitur dark mode memiliki tampilan berwarna hitam dan abu-abu gelap. Dikutip dari halaman My Broadband, manfaat terbesar dari fitur dark mode adalah memungkinkan pengurangan cahaya berwarna biru, sehingga meningkatkan kenyamanan pada saat melihatnya, karena cahaya biru tersebutlah yang menyebabkan mata terus terjaga saat melihat gadget di malam hari. Bagi orang yang memiliki mata dengan gangguan medis seperti fotofobia, dark mode dapat mengurangi mata pegal. Brown juga menjelaskan bahwa secara teknis, warna serba gelap juga memberikan manfaat bagi perangkat karena mengkonsumsi energi yang lebih sedikit.
Namun, fitur Dark Mode hanya bisa diaktifkan pada smartphone yang menggunakan operating system iOS 13 dan Android versi 10. Setelah mengetahui secara singkat tentang fitur Dark Mode, Ultimate sendiri lebih suka yang mana? Lebih memilih mode gelap atau bahkan mungkin bertahan memakai mode terang biasa? Caroline Jonathan, Karlin, melaporkan untuk UMN TV. Himpunan Mahasiswa Informatika UMN mengadakan event tahunan bertajuk Building Informatik Competitive 2019. Pada tahun ini, BIOS 2019 mengangkat tema Bring Innovation into Solution, yang terdiri dari beberapa rangkaian seminar dan kompetisi hackathon. Mau tahu bagaimana keseruan event ini? Berikut liputannya. So what is motivation of the user? Halo Ultimate, Building Informatik Competitive Soul 2019 merupakan rangkaian acara yang terdiri dari seminar dan kompetisi hackathon yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika UMN. Hackathon merupakan perlombaan yang menantang peserta untuk memecahkan problem yang diberikan menjadi sebuah solusi berupa prototipe aplikasi yang inovatif selama 24 jam. Temanya itu bring innovation to solution. Jadi kita tuh ingin mahasiswa informatika itu dalam menghadapi era industri 4.0 tuh lebih mempunyai jiwa untuk berinovasi dalam menawarkan setiap solusi. Nah, dan diwujudkannya itu dalam bentuk kompetisi hackathon. Hackathon itu ya membuat prototipe aplikasi berdasarkan tema yang sudah diberikan untuk dapat memecahkan masalah. BIOS Hackathon tahun ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai perguruan tinggi di 30 peserta tersebut disaring menjadi 10 besar yang masuk kepada tahap presentasi. 10 besar peserta melakukan presentasi di hadapan juri dan peserta lain untuk penentuan juara 1, 2, dan 3. Keyakinan optimis tuh pasti ya, cuman kita juga kadang suka minder lihat kanan-kiri tim-tim lain ada yang bawa portable desktop, nyampe double screen kayak gitu-gitu, sementara kita kan kayak cuman pakai presentasi, ya laptop 4 udah gitu, maksudnya dari segi hardware sempat minder gitu loh, kayak lihat kelompok lain kayak jago-jago banget, tapi ya di sisi lain kita juga harus optimis bahwa kita juga nggak perlu lihat kanan-kiri, fokus aja sama apa yang sedang dikerjain. Juara pertama BIOS Hackathon 2019 diraih oleh Timotim dari Universitas Indonesia. Juara kedua diraih oleh tim XOR dari Institut Teknologi Bandung. Juara ketiga diraih oleh tim Tycoon dari Universitas Prasetya Mulia. Abdul Fatah Muharam, Grace Piono melaporkan untuk UMN TV. Wah, kamu pernah dengar gak sih? Alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Pernah dong, rokok elektrik atau vape itu kan? Iya bener banget tuh. Vape diklaim lebih aman, tapi ternyata punya dampak negatifnya juga loh. Oh ya? Masa sih? Berikut liputan. Rokok merupakan produk yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dari riset yang ada, pada 2016, Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara yang memiliki jumlah perokok terbanyak di ASEAN. Sebanyak 65,19 juta orang atau 34% dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan perokok. Tapi kalian tahu nggak sih? Sejak 2012, ada alternatif baru bagi para perokok. Rokok elektrik atau yang biasa disebut dengan vape mulai muncul di Indonesia. Vape semakin dikenal karena diklaim memiliki efek samping yang rendah dan dijadikan sebagai alternatif rokok. Banyak perokok yang beralih menggunakan vape karena ingin mengurangi konsumsi rokok konvensional. Menurut beberapa studi, vape dianggap dapat mengurangi tingkat ketergantungan rokok konvensional sebesar 44%. Namun tidak sedikit juga riset yang mengatakan bahwa vape bukanlah alternatif bagi rokok konvensional, karena memiliki kandungan yang berbahaya bagi tubuh, terutama paru-paru. Bahkan menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, mereka melarang kepada seluruh negara di dunia untuk melarang anak-anak, ibu hamil, dan juga wanita usia produktif menggunakan vape. Ultimate, sekarang saya sudah berada di Vapers Squad Jakarta, sebuah komunitas yang mengkampanyekan hidup sehat tanpa rokok, dengan mengedepankan vape sebagai alternatif. Penasaran bagaimana penjelasan dan tanggapan dari komunitas vape di Jakarta? Ikuti saya dalam Vape
alternatif rokok, dan resiko kerusakan paru-paru. Ultimate, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Zela dan Kak David dari komunitas Vapor Squad Jakarta. Selamat malam, Kak. Nah, aku mau nanya nih ya, sebelum menggunakan vape, apakah kakak menggunakan seorang pengguna rokok? Saya ngerokok sebelumnya. Sampai sekarang masih atau? Sekarang full totally berhenti dari 2014. Mengapa akhirnya kakak beralih dari menggunakan rokok konvensional menjadi menggunakan rokok elektrik? Karena memang sebelumnya memang saya belum kenal yang namanya vape. Sampai di kemudian hari kita berpikir untuk cari peralihan, tapi yang jauh lebih baik mungkin ya dari vape. Nah, semenjak nge-vape di 2014 awal, berjalan satu minggu itu sudah terasa perbedaannya ya. Perbedaannya di, terutama di tubuh kita sendiri. Jadi mulai dari saat itu sampai dengan detik ini, saya totally nge-vape. Tadi kan seperti yang tadi sudah kakak bilang bahwa ada perbedaan di tubuh. Gitu. Berarti vape ini apakah aman bagi tubuh atau kenapa gitu? Kenapa bisa aman bagi tubuh? Mungkin saya jawab ya. Jadi kalau ini based on apa yang saya rasakan. Okay? Mungkin pengalaman pribadi. Jadi waktu saya merokok, imbas ke badan sendiri sebetulnya sering sesak napas, lalu juga di lingkungan sosial badan menjadi bau gitu, dan itu ngebuat diri kita sendiri sebenarnya jadi kurang nyaman atau nggak pede sebetulnya. Nah, tapi setelah kita nge-vape, badan ini ya jadi lebih sehat. Terus untuk pernapasan sendiri nggak pernah ada lagi yang namanya sesak napas dan sebagainya, dan nggak ada bau yang tercium buat orang lain. Kan masyarakat udah tahu nih ya, kalau rokok ini tuh mempunyai zat-zat yang berbahaya. Seperti ada tar dan juga karbon monoksida. Nah, saya apa aja sih zat-zat yang terkandung di cairan vape ini sehingga bisa dikatakan, oke, okay, ini aman. Coba ya, saya bantu jawab ya. Kandungan yang terdapat di liquid sendiri, ini kita kan bicaranya soal liquid ya berarti kalau udah kandungan. Karena vape kan udah nggak ada kandungan ya, si modnya ini, device-nya udah nggak ada kandungan. Kandungan yang ada di liquid itu sendiri cuma ada 4. Satu itu PG atau propylene glycol. Yang kedua itu VG, vegetable glycerin. Yang ketiga itu essence atau perasa. Yang terakhir itu nikotin. Dan nikotin ini sifatnya optional untuk orang-orang yang mau berganti dari rokok ke vape tapi masih butuh nikotin. Mereka cari yang bernikotin. Pada dasarnya ada liquid yang nol nikotin ada. Jadi kalau misalnya ditelusurin lagi, VG itu sendiri memang sudah dinyatakan aman oleh FDA atau Food and Drug Association in England. Itu sekitar 1940 something, saya juga kurang ingat. Tapi itu memang si PG ini memang kandungan yang aman. So yeah, it's safe. Itu aman. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri kan Kementerian Kesehatannya dan juga Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan itu belum ada mengeluarkan regulasi mengenai hal tersebut. Jadi bagaimana? Yeah. Memang betul ya, pemerintah kita belum ada deklarasinya bahwa vape itu aman, betul. Namun di sekitaran bulan Juli, tanggal belasan lah, 18 Juli 2018 itu vape telah dinyatakan legal. Telah dinyatakan legal oleh pemerintah Indonesia dengan bentuk mereka support di cukai. Iya. Cukai itu pertanda mereka melegalkan, artinya kita vape bukan sesuatu yang haram gitu, sehingga harus ditangkap gitu. Betul. Tapi kalau dibilang secara aman, memang untuk di pemerintah Indonesia sendiri belum ada. Belum ada deklarasi. Berarti pemerintah belum mendukung ya, maksudnya vape ini sebagai alternatif pengganti dari rokok. Sebenarnya mendukung di sini rada ambigu ya kalau saya ngelihatnya. Karena kalau dibilang iya tidak mendukung, tapi kenapa mereka memasukkan cukai? Iya, cukai itu kan legal. Suatu
apa ya, kalau saya melihatnya satu ikatan ya, bahwa produk ini terjamin oleh pemerintah gitu kan. Tapi ya balik lagi, untuk dia menyatakan kalau produk ini safe gitu, ya mereka nggak juga. Itu jadi rada ambigu sebenarnya di sini. Oke. Ya terakhir nih Kak pertanyaannya, bagaimana sih pendapat dari Vapor Squad sendiri mengenai korban-korban yang berjatuhan akibat dari vape itu sendiri? Contohnya seperti vape yang meledak sehingga membuat korban yang berjatuhan. Oke, kalau misalnya kita bahas vape meledak, itu banyak yang kita mesti tarik mundur. Kenapa dia bisa jadi meledak? Karena kan banyak ya penjual-penjual nakal yang menjual baterai murah, padahal kita nggak tahu kandungannya apa di dalam baterai. Mungkin memang baterainya KW atau baterai abal-abal gitu kan. Jadilah dia cepat meledak, ketemu dengan si listrik yang nggak semestinya. Vapor Squad sendiri sering sih mengadakan edukasi-edukasi kayak jangan pernah beli yang abal-abal. Kalau harganya udah murah itu kita patut curiga. Terus kita kalau mau beli barang online itu lihat lagi track recordnya si pedagang ini, lihat lagi reviewannya. Itu kalau untuk dari device sendiri. Juga. Fisik si baterainya selama pemakaian. Jadi bukan berarti juga di saat baterai ini memang otentik tidak bisa meledak, bisa. Jadi kita lihat fisik baterainya. Di baterai itu kalau kita lihat itu ada kulit baterai. Nah untuk beberapa mod seperti elektrikal atau mekanikal itu punya pakem-pakem di mana si baterainya ini memang harus perfect, terselimuti tanpa ada sobek atau melembung seperti itu. Jadi kalau itu tidak diperhatikan, maka hal-hal buruk tadi bisa terjadi. Mungkin selanjutnya memang yang lagi booming saat ini ya, memang sudah ada, sejauh ini yang saya tahu memang ada 4 korban jiwa yang mengkonsumsi liquid vape. Namun terkadang di berita tersebut sedikit kurang detail. Ternyata setelah kami telusuri, kami cari tahu lebih lanjut, korban meninggal tersebut adalah mengkonsumsi liquid dengan bahan kandungan tambahan. Apa? Which is adalah THC. Oh, apa itu? Nah, THC ini adalah ekstrak dari cannabis atau kita bisa bilang apa namanya, ganja. Oh, ganja. Nah, memang ganja sendiri kan juga bisa buat obat sebetulnya, cuma THC yang kan dia dipertemukan dengan panasnya dan THC itu masih ditambah vitamin E ternyata, masih salah satunya. Jadi ketika dia ketemu sama si panasnya si listrik ini, itu sebenarnya bukan seharusnya menggunakan vape gitu kan? Jadi meledak gitu? Lebih tepatnya si penggunanya meninggal. Oh, meninggal karena dari liquidnya itu? Tentunya nih, ganja tersebut kandungannya mungkin ada beberapa di dalam obat. Tapi apabila dikonsumsi berlebih, tentunya itu akan menjadi racun. Dan itu ya membunuh si penggunanya. Gitu. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri kan sebetulnya korban jiwanya belum ada. Belum ada. Dan liquid yang liquid dengan kandungan ganja itu sendiri, beberapa kasus memang sudah ditemukan dan sudah dinetralisir kembali kan oleh pemerintah. Itu saja sih. Terima kasih Kak atas waktu dan respon tanggapannya. Sama-sama. Selamat malam. Pro dan kontra. Itulah kata yang menggambarkan industri vape di Indonesia. Terlepas dari tanggapan yang ada, demikianlah penjelasan dan tanggapan dari komunitas Vapor Squad Jakarta terkait vape yang masih kontroversial. Seperti yang kita tahu, menurut Vapor Squad Jakarta, vape bukan hanya sekedar tren semata, tapi dijadikan sebagai alternatif untuk mengganti rokok konvensional. Rokok elektrik atau vape yang sedang naik daun ini dinilai lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Dan disebut-sebut sebagai solusi bagi para perokok untuk hidup lebih sehat. Vape bukanlah pilihan sehat pengganti rokok konvensional. Maka dari itu, setiap orang harus mengetahui bahaya yang sesungguhnya dari vape itu sendiri. Diklaim lebih aman dari rokok konvensional. Tapi ternyata, sama saja. Ultimate, sekarang saya sudah bersama.
bersama dengan Dr. Erlang selaku dokter paru-paru. Selamat siang, dokter. Iya, siang. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dokter sudah tahu tentang vape ataupun rokok elektronik? Ya, saya sudah tahu berapa dan saya sudah banyak yang memakai, saya sudah lihat juga. Banyak yang menilai vape ini lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Jadi menurut dokter, bagaimana pendapat menurut dokter? Aman ini dalam arti apa ya? Jadi kalau kadar kandungan hampir sama antara rokok vape dengan rokok biasa. Hanya, itu tadi jenis kandungan ya, tapi jumlahnya memang di rokok vape lebih sedikit dibandingkan yang di rokok biasa. Tetapi barangnya karsinogen atau pencemarnya itu tetap ada, di rokok vape ini. Cuman jumlahnya aja yang lebih sedikit dibandingkan yang rokok biasa. Sebelumnya berarti dokter sudah pernah meriset-riset ya tentang dampak-dampak negatif dan ataupun positif dari vape ini? Ya, beberapa penelitian sudah kita lakukan tentang vape ini. Jadi orang yang merokok vape itu bisa kandungan nikotin ini yang bisa masuk, nikotin yang masuk ke dalam tubuh itu bisa 20-30 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok. Jadinya sangat tinggi sekali. Ya, itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rokok biasa. Berarti jauh lebih berbahaya dibandingkan? Kandungan nikotinnya jauh lebih tinggi. Okay. Tapi barang-barang pencemarnya memang karena dia bahannya bukan dari tembakau yang dibakar, tapi dia adalah cairan ya. Itu dia kandungan karsinogeniknya itu memang lebih rendah, tapi barangnya tetap ada. Okay. Karsinogennya tetap ada. Nikotinnya dan zat-zat yang lainnya seperti formaldehid, terus itu tetap ada di sisa pembakaran. Nah, dampak-dampak negatifnya yang belum diketahui oleh masyarakat luas itu apa sih selain kanker itu sendiri? Satu, dia mengiritasi saluran nafas. Yang kedua, dia vape itu sama seperti rokok, dia akan jadi kita punya daya tahan tubuh, pertahanan tubuh atau di paru itu ada. Nah, kemudian dengan adanya vape ini dia akan melemahkan itu, melemahkan dari fungsi-fungsi pertahanan tubuh, sehingga nantinya kuman gampang masuk, lebih cepat kena kuman TBC, kuman pneumonia, itu akan jadi lebih mudah masuknya. Oke, bahan-bahan dari rokok elektrik ini kan ada yang propylene glycol, vegetable glycerin ataupun ya seperti itu. Itu barang yang cairannya. Iya. Ada propylene glycol dan nah ketika dibakar dia akan berubah menghasilkan zat yang lain. Salah satunya adalah VOC, kemudian para mineral hidrokarbon dan kemudian jadi itu semua logam. Itu semua merupakan zat-zat karsinogenik. Karsinogenik artinya dia akan pada jangka panjang kalau dipakai terus-menerus akan menimbulkan potensi kanker. Berarti dari rokok konvensional ini ataupun rokok vape ini punya dampak negatifnya itu jangka panjang. Jangka pendek ya. Jangka pendeknya ada juga iritasi di saluran nafas. Jadi iritasi saluran nafas jadi tenggorokannya jadi terasa kering, kemudian tadi kuman gampang masuk. Itu karena kering kenapa? Karena teriritasi di saluran nafasnya. Teriritasi saluran nafas dia jadi agak kering, jadi sakit tenggorokan, kemudian batuk, itu dan penurunan fungsi paru secara jangka pendeknya. Karena tadi ada uap air yang mengandung zat-zat tadi yang dipanaskan, itu akan merusak sistem pertahanan dari saluran nafas. Oke, dok. Apakah benar nih asap rokok yang dikeluarkan dari vape ini lebih berbahaya kepada orang yang di sekitarnya? Kalau kita lihat kandungan zat karsinogeniknya itu lebih rendah dibandingkan rokok biasa. Akan tetapi karsinogeniknya tetap ada. Tetap ada walaupun kandungannya lebih sedikit. Nah, kandungan lebih sedikit ini tidak ada batas sebenarnya dia aman atau nggak aman. Kalau namanya